Oh,
Thank you.
terima kasih Bapak Anwar dan Bapak Edi. Kiranya bisa berjoget dengan jati langen turun ke jati. Ayo, tiga, belok. Karo masyarakat Kilo 16 dan sekitarnya bahwa langen Turonggo Jati mempunyai jatil, jadi nek kenal sapa ngerti yang bisa diceluk meneh, ditangkap meneh. Ya, yang jatil ini namanya sapa? Pak. Nak. Dia enggak. Dia cepek. Iya. Ini nya cepek limpul. Mosok wedok jenenge Giman. Tapi pel juga. Giman. Mbah Giman sapa? Pak Ijo mbah sapa? Ya, ini adalah namanya Dian Novita. Asli dari Kampung Harapan dan dia yang mempunyai gedruk Kampung Harapan. Namun semua gabung yaitu dengan langen Turonggo Jati. Mudah-mudahan bisa lancar. Belum ngekel Pak. Iya Mas Iki. Omongnya mau ngekel, tapi tes kan. Pengendangnya tak kenal ke Iki Songko Kisaran. Namanya Mas Fajar. Ya mesti dibilang. Iya. Iya. Coba Mas. Nek kue sing ngegol ke tak kira mantap Mas. Iya Mas Ranggen. Ya, jangan coba ngegol ke nganan dia Mas coba. Coba. Waduh, pantas. Kiri. Serah tangan aku. Nangguri. Nah, iki sing nanggurine sing ora kena. Wong bling. Kok bling. Coba nangarep. Kondo kan goyang kok menang wae piye Mas Dede. Wes Pak Bajar ayo langsung goyangke coba. Terpasona itu. Ya, inilah benar kita Dian Novita. Ayo, cepat lagi. Dia pun
Lah nyapa? Wedi coba bapake karo mamake kon ngodi. Kenalan, Dok. Ben bodo kenal masyarakat Kilo 16 sapa jenenge, Dok? Lobi ya maksud e. Sapa jenenge, Mon? Omongane wis wakil kuwi wae. Lho jeneng kok wakil iku piye maksud e? Ya ini namanya Dil. Oh lasaknya. Ya status masih gadis. Yang ingin berkenalan adalah statusnya di bajunya Dela Putri. Asli alamat paket M Lubuk Jawi. Lengkap ya. Bentang payu. Ojo sih sekolah. Yo wis ora apa-apa, sing penting bentang payu. Asli paket M Lubuk Jawi, pimpinan. Anaknya Bapak Surip Aryadi Nandi, wong iki wong Pak Surip lho. Iku Bebe. Bapak Surip Aryadi, ketua dari karya budaya laras yaitu Lubuk Jawi yang besok akan pentas di Pematang Langsap. Jadi kepada kawan-kawan besok harus kumpul ya. Sip. Ramaikan lho di Pematang Langsap. Yo. Ya. Pantang balik sebelum berlumpur. Ya. Coba Mas Fajar. Di tes ke goyang ke kanan gonge ya tenang ngece magik ya malah tenang gonge ngelamun coba ngiri iya mundur kakek kena udang ya aku mau dong kakek kepiting ya mungkin ini mumet buat makan kepiting ya mau lah orang lah ya nih maju maju mabuk sampan ya ini memang penari sitok ini rada galo tapi rada galo bukan galo dia mabuk sampan jangan bolak balik aja deh wes ayo lanjut Dela Putri, lanjut jemput. Tukang kendang tuju hati-hati tenang. Iki sekon luar iki ya, iki wani. Penari sitok iki wani. Ini turunan Cina saka Hong Kong. Saka Hong Kong namanya Meme. Meme apa Melin ya? Meme alias Melin. Ya, namanya Melin di produknya Meme. Teko Hong Kong iki. Dari Hong Kong. Ya. Jadi yang ingin berkenalan cari statusnya, Facebooknya. Dengan Hong Kong be. Hong Kong at day 5. Ya, Meme, ya kan? Ya, Me. Ya, Facebooknya Me. Status gadis asli tanggung jawab saya. Yakin be? Melin, iya. Oke, bisa. Coba, coba Mas, Fajar, tes, goyang kanan. Goyang ngiri dengar aku jaluk naik ngarep kok malah ngemok pula inilah penari yang suka ngemok
Pak Marti sampai delare. Wes, ikone yo. Mas Ramli dulu, kewan. Neng aku ki, yo bingung juga. Dia malah ampun bos lu. Iya, jadi tak karo pikir piye ya nang. Wes, lanjut. Taris, yes. Yang kenal aku, tapi masyarakat di sini belum kenal. Nah ini jangan aku kenal. Sekolah Banyumas ini, sekolah Banyumas. Asli Banyumas. Ngapak. Iya. Nek orang ngapak orang kemenak. Kabu menek. Iya. Asli gue nek orang ngapak orang kemenak. Apa namanya? Namanya siapa? Sapa kia ya? Sapa kia lah? Mas Tam tak? Ya kia sapa? Iya ya. Ini penari kita Yogi Ayu Lestari. Status masih gadis. Facebook disembunyikan. Alamat paket B di Sadulura. Ya. Tes mas, langsung. Setelah bunyi. Penari kok lawan karo tukang kendang. Nah iki dicawe maju mundur bareng ya Pak Mas. Maafan mundur dhewe maju dhewe. Lah iki bareng mundur. Ayo bisa ora? Karena goleke penari lainnya. Wes maju mundur. Tinggal maju mundur tinggal. Sakit tinggal. Ayo lanjut goyang. Jati, mudah-mudahan Langit Toronggo Jati tetap jaya dan tetap lancar dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Dan mudah-mudahan ada yang nanggap lagi. Amin. Dan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah memberikan yaitu sedikit rezekinya dan temannya yang juga sudah, Bapak Haji Anwar sudah, semoga semuanya diberi kesehatan Allahumma.
Diteruskan nanti Reoknya langsung. Nanti Reok Ponorogo. Silakan Reok. Ya langsung Reok mawon. Karena mengingat waktu.